لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم إبراهيم الله تعالى وعلى ونفع في علوم في دارين آمين والتقليد تقليد adalah qabulu qaulil qaili bila hujjatin yazkuruha. Taklid itu menerima perkataan orang yang berkata dengan tanpa hujjah yang ia sebutkan akan dia. Jadi nerima aja, enggak pakai hujjah, enggak pakai dalil, iya aja. Ya, umpama tentang hukum apa, tentang hukum kunut subuh, hukumnya sunnah, iya, kita nggak tahu dalilnya, iya aja, kita kerjain aja, namanya taklid. Boleh nggak begitu kira-kira? Boleh, yang penting yang diikutin benar. Ya untuk orang yang ya, ahli taklid ya. Fa'ala hadza qabulu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma zakarahu min al-ahkami yusamma taqlidan. Maka atas ini definisi taklid, menerima perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada apa yang ia sebutkan akan dia dari berbagai hukum, nah, ia sama taklid dan dinamai itu taklid. Berarti begitu kesimpulannya. Kita menerima apa yang Nabi sabdakan, kita menerima apa yang Nabi sabdakan, itu namanya kita taklid sama Nabi. Wa minhum, dan di antara mereka man qala, ada yang mengatakan definisi taklid itu at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu ay la ta'lamu ma khazahu fi zalika. Taklid itu adalah menerima perkataan orang yang berkata sementara engkau tidak tahu dari mana ia mengatakan akan dia, artinya sumbernya. Aila ta'lam, artinya engkau enggak tahu makhazah tempat pengambilannya fi zalika, pada demikian itu. Kita enggak tahu tempat pengambilannya apa. Fa in kunna, maka jika kita katakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyasi, adalah beliau berkata dengan berdasarkan kias, maksudnya bi ayyajtahida, dengan bahwa beliau berijtihad. Nabi itu memberikan hukum karena nabi ijtihad. Oh, qiyas itu ijtihad. Maka fayajuzu, maka boleh ayyusama, oleh bahwa dikatakan qabula qaulihi taqlidan, menerima perkataan nabi taklim. Lihtimali, karena muktamil ayyakuna an ijtihadin, bahwasannya itu daripada ijtihad. Tapi masalahnya nabi ijtihad bukan. Nabi itu enggak ijtihad. Nabi kalau pengen memutuskan hukum itu dari Allah, dari Allah. Wa in qulna annahu la yajtahidu, dan jika kita katakan bahwasanya nabi itu enggak ijtihad, wa innama yaqulu an wahyin, dan hanya saja beliau berkata dari wahyu, berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau berucap, berkata berdasarkan hawa nafsu, ya, tidaklah ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi nabi itu enggak asal ngomong. Nabi kalau ngomong itu berdasarkan wahyu. Ini dasarnya bahwasanya nabi tidak berijtihad.
Maka kalau begitu fala yusamma qabul qaulihi taqlidan. Maka tidak dinamai perkataan Nabi yang menerima perkataan Nabi taklid, enggak. Listinadihi ilal wahyi. Karena bersandarnya itu kepada wahyu. Jadi menerima perkataan Nabi bukan taklid. Wa amal ijtihadu, kecuali sama orang. Kalau sama orang baru namanya taklid. Kita sama seorang sama Imam Syafi'i, kita ngikut apa kata Imam Syafi'i, kita nggak tahu dalilnya. Ini namanya taklid, karena Imam Syafi'i berdasarkan ya sabda Nabi, Al-Qur'an. Nah, Imam Syafi'i namanya seorang mujtahid mutlak. Itu seorang yang mengeluarkan hukum, mengistinbatkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita taklid aja, ngikut kepada ya ulama-ulama terdahulu. Mu'amal ijtihadu, dan adapun ijtihad, apa tuh dia? Fahuwa bazlul wus'i fi bulughil ghoradi. Memberikan ya segenap kemampuan untuk mencapai tujuan. Jadi memberikan segenap kemampuan, seluruh kemampuan dikeluarin untuk mencapai tujuan. Al-maksudi, yang dimaksud, minal ilmi, daripada ilmu. Liyahsunallahu, supaya hasil, supaya mendapati apa tuh ya, putusannya, hasilnya. Fal mujtahidu, maka seorang mujtahid, in kana kamilal alati fil ijtihadi, jika ada dia itu orang yang sempurna alatnya dalam ijtihad, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Ya, jadi seorang mujtahid kemarin sudah kita, seorang mufti ya, sudah kita bahas bahwasanya seorang mufti enggak sembarangan. Dia harus punya alat-alat dan mampu menggunakan alat-alat. Enggak boleh enggak mampu. Punya doang kagak mampu ya kagak bisa. Ya, punya doang tapi kagak mampu, enggak bisa. Dia punya kitab-kitab. Kitab Nahu dia punya, kitab Sorob dia punya, kitab ya Bayan dia punya, kitab Ma'ani dia punya. Dia punya kitab Balaghah ya. Ya, atau Balaghah semuanya itu. Dia punya usul fikih, dia punya tafsir, dia punya ya ayat ahkam dia punya, hadis ahkam dia punya. Semuanya dia punya, tapi punya doang kagak bisa gunain. Ya, bukan seorang mujtahid. Atau juga ya seperti apa? Kita punya gergaji, kita punya benang, punya selang, punya martil, punya godam. Ya, macam-macam alat-alat untuk membangun, tapi kita nggak bisa gunain, bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan itu pula. Jadi harus apa? Punya dan mampu menggunakannya. Seorang yang mujtahid mesti begitu. Jadi seorang yang memberikan fatwa, ya mesti punya alat dan mampu menggunakan alat itu. Jadi dan kalau yang tidak mampu menggunakan itu, enggak punya itu dan enggak mampu, apalagi sampai enggak mampu menggunakan itu, maka dia enggak boleh mengeluarkan fatwa, enggak boleh berpendapat. Jadi bagaimana? Dengerin aja ya, dengerin aja. Seorang ilmuwan yang sejati, dengerin. Kita ahli bahasa Arab, kemudian ada polemik tentang apa fikih, kita dengerin aja. Biar profesor fikih yang ngomong. Kita yang bahasa Arab, umpama yang profesor bahasa Arab, dengerin aja. Tapi orang sekarang kagak begitu, semuanya ngaku profesor di bidangnya, jadi ngomong aja.
Akhirnya apa yang terjadi? Mencela sini, mencela situ. Manggil orang sembarangan. Kiai dipanggil namanya aja. Itu namanya enggak sopan. Walaupun dia itu lawan kita, umpama lawan debat kita, dan kita tidak sepaham kepadanya, tetap kiainya kita panggil. Orang sekarang kagak, nggak dipanggil tuh, kalau nggak dipanggil dia udah nggak layak untuk berdebat. Kenapa? Nggak punya akhlak, nggak punya adab. Gitu. Jadi kalau kita berdebat sama orang, ya, kita berdebat, ada di hati kita, mudah-mudahan dia benar, saya yang salah. Gitu. Kalau berdebat. Jadi apa? Kita mencari kebenaran. Insya Allah kita panggil dia sesuai dengan ya, panggilannya. Dia kiai, kita panggil kiai. Dia ustaz, kita panggil ustaz. Dia habib, kita panggil habib. Begitu kita menghormati orang. Panggil namanya aja. Ini gak sopan. Dia dokter, panggil dokter. Jangan namanya aja, jangan. Namanya kita terkontrol. Insya Allah nanti Allah akan kasih kita pikiran-pikiran yang jernih dan Allah selamatin. Nah, jadi di zaman sekarang ini kita perlu ya, bersama orang yang takut sama Allah. Enggak cukup cerdas saja. Cerdas dan takut sama Allah. Dan bertanggung jawab. Gitu. Boleh ngomongnya sampai di ya Jumatan. Wah, ini enggak benar nih. Mencela orang di salat Jumat. Enggak boleh. Khutbah Jumat itu suci. Oh, ceramah sih ya enggak boleh juga sih tempat penceramahan, tapi masih mendingan daripada di tempat khutbah. Kalau kita sama orang berbeda boleh, tapi mencela jangan. Ya. Berbeda boleh, mencela jangan. Apa ada Imam Syafi'i berbeda dengan pendahulunya Imam Abu Hanifah, panggil aja Hanifah. Begitu enggak beliau? Enggak pernah. Beliau berbeda sama gurunya, apapun yang dipanggil, Malik. Jangan begitu, Lek. Enggak begitu, tetap ya, al-mukarram, al-imam, ya, panggilan yang mulia. Imam Ahmad berbeda sama Imam Syafi'i, apa panggilnya? Syafi'i aja? Enggak. Si Syafi'i, si Pi'i, enggak. Oke, panggilan yang mulia, al-imam, itulah ahli ilmu. Nanti kamu ke depan begitu ya, hormati orang, hargai orang, walaupun kamu berbeda dengannya. Subhanallah. Nah, itu namanya apa? Pendekar ilmu sejati. Bukan orang kita panggil dengan panggilan yang mencibir, menghinakan, jangan. Ya, jadi jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak berakhlak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Fal mujtahidu, maka seorang mujtahid, in kana kamilal alati fil ijtihadi, jika adalah dia itu seorang yang sempurna alat dalam berijtihad, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu, dia sempurna. Ya. Sempurna tuh alat dalam ijtihadnya, dia mampu semua, dia bisa, dia punya dan dia mampu menggunakannya. Fa inna jita fa ini jitahada fil furu'i fa asaba falahu ajran. Maka jika dia berijtihad dalam masalah furu' lalu benar, dia dapat dua pahala. Dan kalau dia punya ilmu, dia ijtihad berbeda sama kita, dia ya ini benar dia ya, maaf, dia benar dapat dua pahala. Al ijtihadi wa isabati at, pahalanya apa? Atas ijtihadnya dan benernya. Dua.
Diupain, dua-duanya diupain sama Allah. Ijtihadnya diupain, isobahnya diupain. Masya Allah. Dan wa ijtahada fi wa akhta'a falahu ajran. Dan jika dia berijtihad padanya pada masalah pura dan dia salah, maka baginya mendapati satu pahala. Masih dikasih. Artinya apa? Dihargai. Dia mau ijtihad. Artinya apa? Kalau ada orang berbeda sama kita dan dia ahlinya, lalu dia salah, apakah kita enggak maafin dia? Apakah kita hina dia? Jangan. Tetap kita hormati, panggil dengan panggilannya. Mulia Pak Kiai, mohon maaf. Dengan nada yang santun, yang sopan. Coba Pak Kiai lihat ini. Ah. Enak. Jangan namanya aja. Waduh. Jangan begitu ya ke depan nanti. Kamu sebagai penerus yang sopan, ilmuwan dan sopan. Enak, santun dilihatnya. Ya, falahu ajrun wahidun ala ijtihadi, maka baginya mendapati satu pahala atas ijtihadnya. Ijtihadnya aja benarnya enggak dapat. Artinya apa? Dihargai. Musaya tidalilu zalika, dan akan datang dalil demikian itu. Jangan kita mencela orang, menghina orang. Ini di zaman sekarang kayak begini kita. Hargai orang. Hargai orang. Wa minhum, di antara mereka man qala, ada yang berkata kullu jumtaidin fil furu'i musibun, setiap orang yang berijtihad pada segala cabang-cabang fikih itu benar. Ada yang matang begitu. Min bina'an, karena ya membangun artinya berdasarkan ala anna hukmallahi fi aqhi wa aqi muqallidihi ma adda ilahi ijtihaduhu. Ya, atas bahwa hukum Allah taala pada haknya, pada haknya dia, maksudnya bagi haknya dia, bagi orang itu, dan hak orang yang ya orang yang tak, orang yang bertaklid. Ma adda ilahi ijtihaduhu, apa yang ya menunaikan kepadanya oleh ijtihadnya. Maksudnya apa? Hukum yang diperoleh dari hasil ijtihadnya. Ini antara mereka ada yang berpendapat seperti itu. Setiap orang yang berijtihad dalam masalah fikih itu benar. Ya. Tapi kalau yang pendapat pertama enggak. Pendapat pertama enggak. Ya. Kalau salah ya salah. Benar ya benar. Gitu ya. Kalau benar dia ahlinya, nah, dapat dua pahala. Pahala ijtihad, pahala benar. Ya. Kalau salah dan dia mengahli ijtihad, salah, dapat satu pahala. Pahala ijtihad, ya benarnya enggak. Wallahu a'lam bishawab.